Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suyati Channel, teman-teman. Salah satu fitur unggulan dari Mitsubishi Factor yang tidak dipunyai oleh kompetitornya adalah cornering lamp ya, atau lampu sudut. Cornering lamp berfungsi sebagai lampu tambahan ya, untuk memudahkan pengemudi berbelok ya, atau bermanuver di malam hari ya, sehingga bisa meningkatkan keamanan. Baiklah teman-teman, kita akan coba ya nyalakan cornering lampnya. Kebetulan di bengkel kami lagi banyak nih mobil Factor, jadi bisa langsung kita lihat seperti apa saat menyala. Ini teman-teman, ini kondisi menyala ya untuk cornering lampnya. Jadi ada beberapa syarat ya supaya cornering lampnya bisa menyala. Yang pertama, kondisi harus hidup ya, kunci kontaknya on. Switch kombinasi atau lampu kombinasinya harus on juga. Parkir brake-nya juga harus kondisi netral ya. Dan lampu sen tentunya harus menyala ya, seperti ini. Jadi untuk cornering lamp ini akan menyala mengikuti dengan arah lampu sen ya teman-teman ya. Jadi kalau sennya ke kiri, berarti kan berbelok ke kiri, berarti yang nyala yang sebelah kiri ya. Ini seperti ini. Ini lampu sen kirinya nyala, ini otomatis ini yang cornering lampnya akan menyala ya, yang sebelah kiri. Jadi cornering lamp sangat membantu sekali ya untuk meningkatkan pencahayaan ya saat pengemudi berbelok ya atau bermanuver ya di tikungan-tikungan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita ya di dunia perotomotifan. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.